Ya pemirsa, dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan di suasana Lebaran, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menggelar halal bihalal bersama Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada Senin pagi. Halal bihalal ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi terakhir bagi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto karena akan duduk dan menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih di Senayan. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menggelar halal bihalal bersama keluarga besar Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Senin 22 April 2024 dalam rangkaian Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza dan Pinto Jayanegara. Hadir pada kesempatan ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi beserta istri dan sejumlah pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Dalam halal bihalal itu juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan Ustadz Amin Abdullah. Bagi Edi Purwanto, halal bihalal tersebut merupakan yang terakhir dirinya duduk dan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi. Sebagaimana diketahui, Edi Purwanto akan melaju ke Senayan karena lolos menjadi anggota DPR RI pada Pileg Februari 2024. Sebab itu, Edi juga mengucapkan permohonan maaf atas nama pribadi dan keluarga. Menjadi umat-umat yang terbaik, bisa fitri kembali setelah 31 bulan, 30 hari kita bersama-sama beribadah puasa Ramadan dengan menahan semuanya, baik nafsu makan, minum, nafsu mungkin duniawi dan sebagainya, nafsu amarah, melihara tangan, pikiran, penglihatan kita, dan mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan dampak Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita ke depan ketemu kembali pada bulan Ramadan yang akan datang, dan insya Allah kita akan ketemu dengan Syawal atau Idul Fitri kembali. Itu dapat kami sampaikan, selamat melaksanakan halal bihalal. Selain itu, menjelang purna tugas anggota DPRD hasil pemilu 2019 yang menjabat saat ini dan akan digantikan dengan pimpinan dan anggota DPRD terpilih 2024, Edi Purwanto berpesan agar kinerja-kinerja di DPRD Provinsi Jambi lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.